Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma bang khadrotal muhtaramin para alim para ulama para sepuh bini sepuh para kiai dumateng para bapak-bapak ibu-ibu lan sederek sedaya ingkang selalu dimulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala monggo wonten ing dalem luh punika kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kita lahiraken pikaulina alhamdulillahi alamin ingkang punapa kita sedaya tasih diparingi kesempatan saged sareng-sareng makempal wonten ing dalem-dalem punika kanthi nrawuhi rutinan kita pongaosan tiap malam kemis mugi-mugi keranten raos syukur kita dumateng Allah Gusti Allah nambahi keberkahan dumateng kita nambahi kemanfaatan lan dadosaken sababiyah kita angsar ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala Sholawat lan salam monggo kita haturakan dumateng baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi keranten kita selalu donga sholawat kita diakui umatipun Kanjeng Nabi lan benjing wonten ing dalem Yaumil kita angsal syafaat saking baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, lan ibu, lan sederek sedaya ingkang kin dimulyaken dumateng Allah. Kaula badhe nerusaken pengaosan ingkang kepungkur inggih punika kita membahas dawuhipun Imam Sahal bin Abdullah At-Tari. Beliau dawuh ngeten usulana sab'atun. Enten tujuh perkawis Ingkang saged nyebapaken tiyang niki saged usul dhumateng Gusti Allah. No. Usul niku nggih penakane bahasane awake dhewe niki saged cedhek dhumateng Gusti Allah. No. Lah napa pitung perkara niku ingkang sepindah atamasaku kitabillah. Berpegang teguh dhumateng kitabipun Gusti Allah. kita payawahi dewi niki nggih al-Qur'an. -al Keteranganipun kula sebataken saderengipun. Terus nomor kalih wal ik tidak ubisai dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika manut kalih tindak tandukipun Kanjeng Nabi. Penakipun manut kalih sunahipun Kanjeng Nabi. Lah sunah niki nopo, Dari pun Kanjeng Nabi niki dadosaken sunah, dadosaken hukum. Ucapanipun Kanjeng Nabi nggih ngoten. mendele Kanjeng Nabi pun niki nggih dadosaken hu, hukum. Meka tindak tanduk lampahipun Kanjeng Nabi niki sedanten dados hukum enten sing dadosaken napa niki kita niki lek purun manut dumateng kanjeng nabi mongko saged mengantarkan awa dewi cedek dumateng gusti Allah lainkan nomor tiga inggih punika waaklul halal mangan panganan sing halal Lah kita niki sebagai tiang Islam niki hukumipun wajib nopo niki dahar daharan sing halal kerantun nopo daharan sing halal niki Wow sakit dato saken tiang semangat anggeni pun ibadah dumateng gusti Allah tiang sing dahar makanan sing hak sing halal niki Wow saken dato saken usul dumateng gusti Allah saket cek bahkan penaane sanjang niki sakit komunikasi kali gusti oh allah lalu misalnya ngeten nggak dahui pun kiai niku ngeten pokoknya anak niki kok dipangani barang sing halal walaupun niki nawakal atau dia ya misalnya niki suatu saat mengkelempon ageng niki mesti balik datus tiang sai jenan persani yoga nipun kiai kiai ngoten tasik nem neman ini kik kebanyakan kan ke dua blok no akal sapo poe nae pihamba. tapi mengkel pun ageng pun simah no pon pun no pun balik mongko beliau ini kik mesti binjek ya eh, dari kiai sing alim alamah torge no pun ini disegani domateng gusti nopo menungso keranten nopo kalih bapak ibu ini e dipakani panganan sing halal mongko boten perlu khawatir anak niki blek, niki lepas kendali niki boten pokok selama anak niki dipakani pakanan sing halal mongko mesti enten rime boten bakal kejegur domateng kese kesesatan. Lah niku pentingipun awake dhewe dahar makanan sing halal. Lah suwaliipun awake piyambak niki dilarang dahar sing boten halal. Kados sing diwingi pun kula aturaken dawuhipun Abu Ishak Ibrahim Al-Madduli, beliau dawuh ngeten. Uh, man akala halal yaksal kalbu wayat limah. Sing sapa wonge kok mangan sing boten halal, mongko dadosaken atine atos kalih petenge ati. Dadosi atine iki saged atos tur peteng. Lempun peteng napa awake dhewe ajinge napa? Berpikir secara jernih niki boten saken pundi sing apik. pundi sing awon niki pun boten saged merga sakit peenengehati ini utawa atau se diparingi masukan orang lain nikimboten saged Kerten oppo rumah se pun awa e dhewe niki sampun ben, bener Niki mergapo kathah barang haram sing masuk wonten awa e menung menungsa so. terusipun dahuh wayah jibuhu an antuhu li hadrotillah inggih punika sakit ngalang-ngalangi dumateng gusti Allah utawa boten sakit wusul dumateng gusti Allah dan tiang sing boten dahar sing boten halal di samping tiang simboten dahar sing halal niki menghalang-halangi tiang sakit wusul domateng gusti Allah tiyang niki nggih saged dadosaken terhalangi ilmu dumateng tiyang. Dadose awake dhewe misale, kok dahar sing mboten halal niki saged ngalang ngalangi ilmu sing bakal awake dhewe tampa. Penakane mboten saged angsal il ilmu. Niki maksude ilmu hikmah, ilmu sing bener ilmu sing hak saking Gusti. Allah Katus pun Imam Sofyan Beliau Dawuh ngeten Alikum bi halal Wa iyakum wa haram Beliau Dawuh Abi Imam Sofyan Sebaiknya kamu Sebaiknya awak dewe Niki dahar makanan sing halal dan jauhilah perkoro utawa panganan sing boten ha halal. Fa ini pun tiwau kok. Fa ini kuntu wa ana aklal halal akro al ayak fa yuftakuli sam sabau nababan min al ilmi. Karena kerono saat temene engsun niki dawu imam Abi Sofyan. Kerono saat temene engsun ketika aku niki mangan simbol boten halal dan pas setelah makan eh mangan panganan sing halal nuwun sewu jadi krono sak temene aku ketika mangan panganan sing halal terus maos Quran mongko kalih gusti Allah dibuka pitung puluh lawangi pun il ilmu datu si maos ayat setunggal ngeten pun si masuk niki teng pikirani pun ya Imam Sofyan niki ilmu sedanten maus bismillahirrahmanirrahim ngoten mawon pun enten pitung puluh ilmu sing melebet niki lek dahar makanan sing halal niki curhatipun imam sofyan utawa pengalaman imun imam sofyan aku moco nopo ma dahar makanan sing halal terus mocok ayat gusti Allah mongko dibuka pitung puluh lawang il ilmu Lalu terus lanjutipun Imam Sofyan dawuh malih falamma akaltu tu min to'amin man la yatawar tu ayat wa arudat ha falayaftahu li babun wahidun terus ketika aku niki dahar panganan tiang sing boten wirai boten wirai niku niki boten enten beda nih niki halal niki subhat niki haram niki wis pokok e di dahar lah niki namine boten wirai boten namung sing halal mawon sing tidak tapi mbuh haram mbuh subhat mbuh niki Wow halal niki di dahar lah Imam Sofyan suatu saat niki diundang diundang misalnya teng dalam tiang lah tiang niki mboten menjaga pangananipun buh niki halal haram atau subhat niki mboten dijagi ketika Abu Sofyan niki dahar makanan sing ngoten niku sing boten wirai niki tasik sana sing haram mungkin tasik subhat lalek haram niki jelas La Abu Sofyan ketika sak sampune dahar niku mangka ketika maos ayatipun Gusti Allah niki satupon ilmu boten didapat. Datese boten saged mlebet blas ilmune, walaupun Qur'an iki diwala balik diwaos sampai katan. Niki satupon ilmu boten saged dipelajari. Merga napa? mah amdhar sing boten wirai mboten stasik subhat apalagi perkara sing haram mongko metengne ati bahkan ilmu niki mboten saged mlebet pikiran lan atine pun menung manungsa so. la milo saking menika monggo awake piyambak niki minimal sing didahar niki minimal nggih subhat minimal sakit ge halal lele misalim halal ge hampun namung halal tapi keda halalan toyiba halal tur sing api lah halalan toyiba niku sing misalin jenengan gadah bondo kewata delalah niki tiang lek gondone kata luwes saking satu nisop niki wajib zakat Lalu terus kok mboten di zakati mongko panganan sing dipangan niki nggih halal tapi mboten to toyib dawa kita sing dipangan niki nopo halalan toyib saking hasil keringete awae diwi niki namini halalan toyib lelek sing misale halal mawon niki nggih mesti enten konsekuensi nih mungkin nggih ilmune niki mlebeti nggih rada angel napa malih subat niki nggih rada angel malih napa malih haram blas mboten saged mlebet meniko, la milo saking menika monggo kita perhatosaken lapanganan sing halal niki sing pripun inggih punika dari segi ainiyae dari segi kahanane panganan misale daging babi niki jelas makan kali gusti oh Allah utawa kire misalnya daging kire ulo niki jelas haram utawa dari segi mendapatkannya dari segi mendapatkannya misalnya ngeten sing dipangan niki wisalin dok tapi niki dok saking nyolong niki kan gih malih botan, halal walaupun dok niki gih halal sejati sejatine tapi keranten oleh niki wae saking nyolong mongko nggih dadi mboten halal dadus nggih dari segi kahanan nggih dari segi angsale lek padus niki dengan cara sing pripun niki sing disebut panganan halal kaleh ha haram. lha sing sering terjadi dumateng awake dewi niki duka pangan napa dhuwit subhat napa dhuwit haram niki duka lek mituruten jenengan iki pripun misale awe piambak niki kan nggih soaring enten pilkada utawa pildes napa pilkades nah niki awee dhewe kadang kan enten amplop lah niki halal napa subhat niki napa haram halal nah tetesel ngeten lalek misale ngeten pertanyaan ini pun ngeten awai dewi misale pengen milih si A pengen milih jago A delalah si A niki lek like ngkai duit namun saya ketewu. nah terus si B niki lek maringi duit rong atau sewu niki jenengan terus nyoblos si ganti acara wah si A lek maringi saidik saya ketemu sipir rong atus. aku tak nyoblos B ini di, ibaratnya disuap no pemboten niki lah padahal like, disuap niki jelas haram lah lah terus yang leres niki yang peribun yang leres ini jenengan pokok E milih A walaupun tiga i e, duwe no pembetan ini pokok E milih A Walaupun B niki engke luweh akeh niki pokoke milih A. Lah len jenengan pun ngoten jenengan nampa dhuwit saking B, monggo dhuwite B niki nggih halal. Dwi A nggih halal, duwi B nggih halal. Amargi Boten di disuap, boten kenek di Lah tapi umum tiyang niki lek like matur ngaten biasane pun endi sing keke dhuwit sing akeh ya kuwi sing tak pileh lan niki wis kena kena loro lan niki pun duwite ngoten disuap pindah lah sih, sing luweh becik malih pripun kersane nggih dhuwit niki dikengeng ditampa awake dhewe sakderingi kedah gadah prinsip aku pengine milih si A walaupun ABC dingkai IKP yo ya tak tompo tapi yang penting sing tak pilih pangga alek ngerti iki disuap nopo boten boten nah, la niki benjeng damel pelajaran ampun sampai di singkai duit akeh yo ya, niku sing tak coblos lah niki klen tuh lek like, ngoten lah terus niki namine duit nopo gih bisa dikatakan subhat gih bisa dikatakan halal Tapi mboten toyib Mboten say Milo sake meniko nopo Awai Dewi niki le angsal duwe Ngoten niko ampun Sampai mlebu Weteng nah. Le sakit ampun Sampai mlebu weteng lah terus beribun Duka tumbas ni bengsin Nopo tumbas ni wuli Nopo ganti ban Niki ngoten carane lah toko lemari toko TV, tv sembarang pokok em boten melebat weteng soalnya nopo niki boten toyep lah tentang nopo boten toyep keranten boten hasil nyambut gawe ini awae diwi lah niki le boten nyambut gawe ini diwi niki gak halal tapi boten toyep utawa nopo niku tiyang niki wau penggayane nopo, sing saged nyebul tiang, terus mari lan terus angsal amplop misalnya, utawa la niki ngeten iki amplop niki wau halal napa mboten soalih nggih diparingne nggih amplop amplope halal la isine la niki nggih halal tapi mboten thayyib kecuali misalnya jenengan ngucal terus angsal gaji lan niki tasik halalan toyiba tapi lek like sifate sing misalnya napa niku wau wow, namung dunga nih, terus angsal duit angsal amplop dan niki halal tapi mboten toyib mboten kenging -keng dimasukaken teng weteng wis didamel tumbas bensin nopo damel tumbas pulsa pun bon. terserah pokoke mboten mlebet weteng. Lah niku lah disebut halal kali haram. Utawa sing dikwau nopo, Tiyang sing mangan duwite kadhah delalah mboten zakat. Monggo niki wau nggih halal tapi kirang thayyib. Keranten napa perlu kita mangertosi bilih zakat niko aslinipun napa gua penyakit. misalnya nuwun sewu misalnya enten tiang niki terus gadah penyakit kenceng manis misalnya terus jempolane niki wau wow, luka terus boroan lah niki lek kenceng manis niki kan terus meremek luka nih, nah niki lebih baik dipotong napa dijarni dipotong ya lah begitu juga awak dewi lek duwe duwe oke okay kok niki mboten di zakati niki ibarat jatah zakat dua persen setengah niki penyakit bondo ni awak dewi lek bondo niki mboten di tok nih dua persen setengah niki mboten di nih mongko nggih meremek dados kabeh bondo dadi dati penyakitan niki sakit dipahami mboten lah lek sakit ngoten mongko awa dewi lek pun ngerti bahwasan nih zakat niki penyakit berarti diniati mawon zakat niki gua penyakit lelek jenengan niate pun gua penyakit niki pun boten iman boten iman neman tapi lek misalnya tasik wah 10 juta atau misalnya 100 juta kok di kayak nih wong misalnya lah niki nggih tapi lek niki wau niate gua penyakit moko insyaallah nggih enteng milo saking menikom jatuh sih Awake dhewe niki wae zakat niku sejatiné nguwak penyakit. Lah sedangkan sedekah niku nggih ngoten. Sedekah niki lek misale awake dhewe niki dereng sugih utawa dereng satu nisab, mongko nggih awake dhewe kedah sedekah, walaupun namung sekedhik. Lah kula diaturi para Mbah Yai niku ngeten. Lek sampean sedina entuk dhuwit ping 5 Mungkoh ya ditokne peng limo. Itu duit sepisang ya ditokne. Pokoknya misalnya jengan misalnya yang satu sewu. Mungkoh ya awal kedah ngetokne. Walaupun namang ngetokne sae kelasi. Mungkin ditokne namung sewu repes. Atau warongewu. Tapi sing penting ngetokne. Lalu ini insya Allah ini mudahnya gelis. Mudahnya e nampaknya wawu. air rezeki niki gelis tapi lek angsal pinten-pinten namun digegem mongko ge munda e kedangon suwi tapi lek saiti walaupun nih sewu rongewu ewu yang rezeki malih di tok nih malih mongko niki gelis jenengan cobi jenengan cobi ngeten saulan niki kulo tak powelit jajal dan niki kan perlu dites Tadi saulan niki awa dia polit niki tambah katah no pembuatan rezeki ini. terus ulan maleh awa dia rotok loman mongkop enten benten nih no pembuatan. niki katah tidas kersane awa dia niki ngerti. Lelah pengalaman kulup ya mbak ketika angsal terus di nih walaupun buatan separuh nih utam buatan seperapati. Misalnya satu sewa, ditakani nama sewa, orang sewa. Ini sem penting, ditakani mengkilai ikhlas, sepuluh sewa, orang puluh sewa. Lalu ini insya Allah mungkin gelis sang sewa, tambah rejeki. Lalu ditakani di paringnya sinton, di seng paling baku, domateng orang terdekati awa edi diwi. Tukang mungkin diparingne paringnya atau apa-apa, eh, orang tuane ini, ini tidak ada. Meskipun mungkin misalnya di paring ini tiang lintu, namun seperti sewa atau ngewa, di sini, ini awan atau ngece. Tetapi, <laughs> la, se namun sewa atau ngewa, lima ngewa, di paring ini juga tidak ada. Atau di paring ini apa-apa. Ini, insya Allah kita niki saged ngoten ada. mongkok gelis anggeni pun tambah rezeki nipun pun lawai dewi niki lek dungo niki ampun sampai kelintu kadang tiang niku dungane lek kulo mireng niku ya Allah jenengan kulo ya Allah jenengan paringi rezeki sing kata sing barokah niki dungo ngeten niki leres napa mboten kirang leres lah Ya Allah jenengan paringi kula rezeki sing kathah tur barokah niki leres no mboten utawa kirang leres Lek miturut kula pribadi utawa kulo tidak Mbah Yai kula niki mboten leres Lah sing leres niki pripun Ya Allah jenengan tambahi kula rezeki sing kathah tur barokah Lain jenengan paringi berarti selama niki mboten mboten diparingi lalu selama niki menganggap mboten diparingi berarti awal di kufur nikmat boten nih niki kufur nikmat lalu niki mangani awal di niki bahasa niki keda diperhatosakan lek ditambahi berarti awal diwi ngakoni lek selama niki nge mpun diparingi rezeki kali gusti Allah tapi kacae mong jalo imbuh nah Ditambahin jaluk tambah, lek diparingi berarti selama niki dereng diparingi lah niki bahasa ngeten niki namung sepele jani, tapi nge man nopo niki wau pengarue dumateng awa e, lelek misalin jenengan ya Allah kulon jenengan paringi pesawat lah niki leres mergo dereng gadah pesawat lah niki leres lek ngonten Ndabile sing sampun kadoh ya Allah, <melodan> Allah jenengan tambahi kula yoga. Lah <melodan> niki mboten napa-napa. Lek jenengan paringi yoga lan napa dereng diparingi. niki makane awake dhewe kedah ngatos-ngatos anggenipun ndonga. Misale bahasa Arab utawa bahasa Inggris mboten paham artine wis ndonga basa Jawa mawon. Niki langkung sekeca. Nopo kadang napa kadang awake dhewe basa Arab tapi mboten ngertos artine, mongko kirang menjiwai. Tapi lek basa Jawa ya Allah kula njenengan tambahi dhuwit, njenengan tambahi duit, niki kan nggih nggunah tur nggih meresep dugi ati. Lah mila saking menika lek saget ndonga niku pripun? Awale nggih bismillah mantun iki muji dumateng Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma sholli ala sayidina muhammad ya allah jaluk duwi napa no, njenengan wow. tambahi dhuwit ngoten langsung ngoten mboten napa-napa sing penting langsung diawali riyen alhamdulillah terus sholawat ampun kato sing teng sinetron-sinetron ngoten nika teng tipe yang nonton kan mantun salam langsung tunggu ya Allah kula ngeten 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 kan ngoten boten nenten muji dumateng gusti ya Allah boten nenten solawat dumateng kanjeng Nabi keranten nopo tunggu niki lek boten nenten solawati niki boten sakit munggah teng langit mungkin namung duki langit set, pindah niki boten sakit munggah malih balik keranten boten nenten selawat. Lah niki saged munggah niki lek emban diselawati riyin. Lah niki masalah donga. Dadose si diselawati kersane donga niki saged munggah. Lah terus donga niki enten sing donga niki tasik teng dhuwur pupung niki pun bali. Mengke dugi anten dhuwure godhong pring pun bali. Kranten napa no awake dewit kakean dosa. Mungkin saingane donga niki kathah. Lah terus pripun carane donga awake dhewe dosane akeh? Lek carane donga niki pripun? Monggo awake dhewe kedah gadah trik, gadah cara donga kersane cepet dikabulaken dumateng Gusti Allah. Lah lek la jenenganku sok pas malam Jumat niki kula yakin jenengan kalah saingan sing donga tiap malam tiang malam Jumat iki sing donga kathah napa mboten kathah awak iki mesti kalah saing lah terus pripun lek donga niki malam Minggu ngawon? nah malam Minggu kathah tiang dolan lah awak iki donga ibarat dalan tol niki lek malam Jumat iki roa menjenan mboten saged ngegas mboten saged mlayu Nah, buatan sakit banter. Tapi lek malam minggu kadah tiang dolan untuk tahun baru. Niko awa idin dongo, mongko jalan tol ini tiga idw. lah sakit banter. Utawa ket sonten ngatan pun ngeruwet cih. Jawa, jam walu jam songo tasik Jawa. Niki kadah tiang sing dongo, nopo kadah tiang sing melungker nih. lah lek nah, kadah tiang sing melungker hawa idin malah justru dongo lah temeriku mungkin jenengan gelis dongo nih soalnya dalane didamel piyamba niki kalau paling trik nonton niku lah teng kok dongo niki seng ijabah tiap nopo sepertiga terakhir saking dalu jam siji sampai subuh mergo kata tiang tilem walaupun kata sing dungo tapi Kak panggah kata sing tilem lare awake dhewe gak iso yah monten. Niki kula paringi trik ngoten niku. Pokoke lek ndonga pas malam Minggu kancane padha dolan, awake dhewe ndonga. Utawa kancane ma malam tahun baruan, niki awake dhewe ndonga niku insya Allah gelis. Lari-lari napa rencang-rencang kula ngoten. Ketika tahun baru nggih jak napa niki wau bakaran napa nopo niku wis kersane melu-melu kancane tapi pas saderenge jam 12 jam setengah jam atau setelahnya niki awake dhek kudu ndonga bareng-bareng mboten nangsal nyawang nopo nika kembang api awake dhewe fokus ndonga lha niki alhamdulillah cowok cobet dikabulaken dumateng Gusti Allah lan niki keranten apa awake dhewe niki gadah pikiran kalih Gusti Allah ditangken mikir lah niki ngoten. Tadase awake dhewe niki urip teng donya niki lek menapa niki purun dahar makanan sing halal mongko gampil diparingi ilmu hikmah kalih Gusti Allah. obah ngeten mawon sekedik di otak ati niki sakit nemu akan ilmu semungkin di depan mata kita tapi awal dimboten mboten mboten menyadari lek like, temriku enten suatu ilmu milo saking menikum monggo kita sareng-sareng dahar sing halal terutami anak turun kita diobeni kalih perkoro sing halal misalnya nopo niki wau kepeksa namung entene sing subhat utawa sing halal mawon dereng toyib mongko ampun sampe dilebetaken weteng lha saged napa seduka ditombasne bensin napa pulsa sing penting mboten mlebet weteng lha ingkang saged kula aturaken benjing diterusaken malih

Alhamdulillah Himinasyum tal nurun j bismillahir rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah ya Rabbana. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa'di musthani allahumma salli 'ala sayidina muhammad wa 'ala ali sayidina muhammad اللهم اجعل ثواب ذلك كله هاديه باصله ورحمه منك نازله وبركه الى حضره حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل وأصحابي واصحاب كل وتابعين وتابعي لهم باحسان الى يوم الدين Suma ila hadrati jami akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhatai wa wal ulama min malaikatil mukarabin Suma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhikum khususan masyayif fi hadal kuryah boleh hadrati jami ahli kubur sahibul bayat khusus Muhammad Rifai Bubah ini sekalian bahkan ini sekalian Tumarsiyah adik Repu adik Suharsono adik Wakirah Abdi mustajib lan wajami'i ahli kubur man hadro fi adal majlis wajami'il muslimin nawal muslimat wal mu'minin nawal mu'minat al-akhya imin al amat al Allahumma firlahum barhamuhum wa'afihim ma'fu'anhum wa ma tubtawbatahum wa taqubbal amalahum mastur wa nawir qabluhum ma wa madkhalahum jawa madkhalum jannata ma'wahum birahmatika ya arhamarohimin Allahumma بحق سيدنا محمد هو بحق آل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم صل على سيدنا محمد الآل في المعروف اجبرني حاجتنا يا الله اجبرني حاجتنا يا الله اجبرني حاجتنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasana wa qina rabbil azati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil anamin bisir fatiha alhamdulillah bu pilih wonton langkungi pun yuwan ngapun teningkang kata wa bilai taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh